saya on kamera ya. Hah? Loh. Saya dengar suara lo. Di mana ya? Astagfirullah sana, teman-teman. Hah? Astagfirullah. Itu teman-teman. Dikejar. Mas. Ini loh, teman-teman. Payah kamu, Cong. Hah? Si masnya pergi loh, teman-teman. Gak ada loh. Kenapa, Cong? Hah? Kenapa kamu? Hah? Dikejar loh, teman-teman. Ya, dikejar. Tenang dulu, tenang. Kamu ganggu orang ini loh, gak boleh Cong ya. Stop loh. Boleh ah. Kamu ngejar-ngejar manusia, gak boleh loh. Ah. Kenapa Cong, kamu ngejar ya orang tadi loh, baik kayak gitu ah. Hah? Mana coba, dia bilang loh, dia katanya dikencingin teman-teman ya, tapi di sini kain kamu nggak basah Cong. Hah? Mana coba, kamu bohong nih, bohong ya. Bohong kamu Cong. Hah? Mau ambil kelapa lagi ya teman-teman. Katanya mana ya orang ini? Gak ada. Tadi lari loh ke sana loh. Ntar diem Cong ya. Belum beres saya. Ntar ya. Orangnya gak ada loh teman-teman. Tadi lari ya ke sana, tapi gak ada loh. Ngambil kelapa gimana? Astagfirullah. Buat apa coba ya? Emang lagi mahal? Kelapa lagi mahal? Berapa mahalnya? Nggak tahu dia malah. Berapa sih teman-teman harga kelapa ya sekarang? Sampai diambil ya. Sampai dicuri loh. Kisaran 3.000 ya satu kayaknya. Tapi lumayan ya. Kalau dapat 100 ya. Ya. Jadi 300.000. 100 buah kelapa loh. Ya, Cong. Nah. Emang kebun siapa itu yang diambil ya? Hah, yang dicuri. Masih keluarganya. Oh, berarti kamu korin keluarganya ya yang punya kebun itu. Makanya ya, sosok ini ngejar pemuda tadi ya teman-teman. Dan dia juga kencing ya. Muda, masih muda ya. Masih muda. Tapi kamu gak kena ya. Kamu bilangnya dikencingin loh ya. Enggak ya. Tapi pemuda itu ngambil kelapa teman-teman ya. Ngambil kelapa loh. Ya memang kalau di desa ya. Ya Cong ya. Kalau di desa gini teman-teman, apa aja sih ya? Jadi uang, tanaman ya, segala gitu. Tani ya Cong ya. Kalau di desa seperti ini ya. Tapi gak apa-apa kan kamu ya. Gak boleh ya teman-teman ya. Apalagi kalau ngambil ya, gak bilang dulu loh. Ya lebih baik kita inilah ya, belilah, beli kalau yang punya pohonnya ya, dibeli 1.000, 2.000 kan lumayan ya Cong ya,
masih kejual 3.000 per biji, kan masih batik ya cong. Namanya juga usaha ya, bisnis loh, gak boleh lah kita ambil malam-malam ya kayak gitu, punya orang lagi loh. Terus apa lagi? Banyak ya, ada rambutannya teman-teman. Iya, lagi buahan, udah matang-matang. Tuh ada rambutan juga ya, kalau dijual ya. Halo, sini memang satu dua rumah sih ya, tong ya, satu dua rumah teman-teman ya, jauh kemana-mana, perkebunan ya, saya juga ekspor di sini ya. Ya kebetulan aja cong ya, saya kesini kebetulan ya, mergokin kamu ya. Tapi kayaknya pemuda itu orang sini cong ya, ya makanya ngambil, iya makanya ngambil kepala kelapa ya, kelapa punya keluarga kamu loh. Ntar cong ya, saya dengar suara ya. Tapi entah dari mana teman-teman, suara yang lain. Ntar cong, tunggu. Auranya cuma ini sih, sosok ini. Tapi barusan saya dengar ada suara loh. Ya, cong. Ya, nama kamu siapa? Kusdi, Kusdi teman-teman ya, namanya, ya. Kamu meninggalnya kenapa? Berarti itu, kebun bapaknya teman-teman, kebun bapaknya ternyata ya. Ya, saya di sini ya, terima kasih banyak ya teman ya. Iya, sama-sama ya. Di sini kamu udah mau diajak interaksi ya teman-teman ya. Ya, ya semoga ada efek jeranya ya ketika kamu keluar mewujudkan diri seperti ini ya cong ya. Dia takut loh, gak lagi-lagi gitu ya. Memang gak baik ya ngambil punya orang ya, bukan hak kita ya cong ya. Terima kasih banyak ya, saya mau kamu pergi ya, tapi jangan wujud lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, di sini sosoknya udah pergi ya. Mungkin saya langsung pulang aja ya, pulang mencari sosok yang lain. Kalau ketemu, kalau nggak ketemu, saya pulang ke rumah. Ya, buat teman-teman terima kasih banyak yang udah pantengin FMR, terima kasih banyak. Kalian luar biasa sekali, ya terbaik sekali. Saya doakan semoga kalian besok pagi ya dapat 1 miliar. Ya, itu rezeki ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Ya. Ucapan adalah doa. Terima kasih banyak. Saya pamit undur diri buat teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.